Halo. Kalau ada penunggu di sini jangan ganggu saya ya. Karena saya bukan berniat jahat ke sini. Saya hanya ingin melihat hantu, kuntilanak atau pocong. Kalau memang kalian ada di sini silakan keluar. Kita berkenalan. Woi. Apa tuh? Allahu Akbar.
Oke teman-teman, tadinya kita masak dan sudah selesai masaknya. Sekarang kita makan lagi ya teman-teman ya. Ini kita bikin ayam goreng pakai cabai ya. Oke teman-teman, seperti biasa, suapan pertama saya hadiahkan buat teman-teman semua. Dan tapi izinkan saya yang mewakilinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kucing. Halo teman-teman, malam ini saya camping di pemakaman umum ya teman-teman ya. Pemakaman umum ini cukup jauh terpencil dari pemukiman masyarakat. Dan pada malam hari ini beribadah seperti biasa ya teman-teman ya. Karena sekarang jam berapa ya? Baru jam 8 lewat berapa nih? Lewat 40 menit. Saya kedatangan tamu ya, ada 3 orang abang-abang yang mau menggali kubur karena malam ini ada warga yang meninggal dan harus dikebumikan malam ini juga. Jadi abang-abang yang tukang gali kubur tadi datang menemui saya di sini. Sekarang abang-abang tuh mungkin kalian bisa dengar suara sedang menggali kubur di bagian depan sana, sedangkan saya ini bagian belakang. Nanti kita ke sana ya. Kita coba lihat proses penggalian kuburnya. Nah, itu di depan ada orang yang sedang menggali kubur, teman-teman ya. Karena malam ini ada warga yang meninggal. Nanti kita ke sana. Nah, ini tenda saya, teman-teman. Saya mendirikan tenda di sekitar bagian belakang ya. Di pertengahan lah, bukan belakang sekali. Nah, sekarang kita mau menuju ke tempat rekan-rekan yang sedang menggali kubur. Ramai di sana, teman-teman. Beginilah kondisinya teman-teman. Ramai sekali di depan. Ada warga yang meninggal akan dimakamkan pada malam hari ini. Ayo kita ke sana. Kita melihat proses penggalian kubur. Berair ya bang ya? Berair ya? Iya berair. Izin bang, boleh ya? Iya iya. Berair teman-teman. Banyak airnya. Naikkan aja bang. Andong, andong. Tidak ada. Tungguin aja bang.
Nah, karena tanahnya berair, ini akan disedot, ditarik menggunakan domping. Bayi yang meninggal, teman-teman. Bayi. Halo teman-teman, sekarang sudah jam 1 ya teman-teman. Saya rasa ini udah waktunya saya explore ya. Sekarang saya akan membawa teman-teman semua untuk melihat bagaimana situasi di sekeliling makam ini. Dan termasuk kuburan yang barusan ya teman-teman ya. Kita lihat di sana. Oke, yuk kita explore sekarang. Sekarang kita explore arah ke belakang dulu ya teman-teman ya. Yuk. Beginilah suasana di pemakaman umum ini teman-teman. Halo. Kalau ada penunggu di sini jangan ganggu saya ya. Karena saya bukan berniat jahat ke sini. Saya hanya ingin melihat apa saja yang ada di sini. Termasuk makhluk gaib, hantu, kuntilanak atau pocong. Kalau memang kalian ada di sini, silakan keluar. Kita berkenalan. Teman-teman, ini ada makam yang masih baru, teman-teman. Masih baru sekali. Sedikit becek, teman-teman. Halo? Ada apa di sini? Wah. Merinding sekali, teman-teman. Oh ya teman-teman, lokasi pemakaman ini tidak jauh dari PT Pertamina teman-teman. Lihat itu obornya, suaranya pun sampai ke sini. Itu obornya Pertamina. Mungkin kalian bisa mendengar suaranya sampai ke sini. Banyak sekali makam yang masih baru teman-teman. Lihat nih. Kita akan terus mengelilingi makam ini, teman-teman.
di sebelahnya ini Bulkar. Woi, apa tuh? Allahu Akbar. Ada suara teman-teman. Halo, siapa itu? Kalau memang kalian ada, silakan tampakkan wujud kalian. Di mana kalian? Yuk, kita terus, kita menuju ke tempat pemakaman yang tadi ya, yang barusan ya malam ini dikuburkan. Itu adalah bayi yang meninggal, masih anak bayi. Hei, Allahu Akbar. Apa ini? Di mana kalian? Allahu Akbar. Merinding teman-teman. Saya datang ke sini baik-baik. Bukan untuk mengganggu. Bukan untuk cari musuh. Kalian jangan mengganggu saya ya. Tapi kalau kalian mengganggu saya, ingin menyerang saya, terpaksa saya lawan. Saya tidak akan diam. Ini masih baru juga. Ini tadi teman-teman, kuburan yang tadi, yang dikubur pada malam hari ini. Ini. Ini kuburan yang barusan dikubur malam ini. Di sini ada bangunan. Bangunan ini adalah tempat berteduh jika turun hujan. Sekarang ayo kita ke sana. Kita kembali ke tenda ya teman-teman. Dikasih botol. Hei, mana tadi yang bersuara? Coba nampakkan wujud kalian. Nah, ini CCTV kita, teman-teman. CCTV kita selalu on. Nah, ini CCTV kita. Ini tenda kita. Terpaksa saya lapisi dengan plastik ya teman-teman. Karena sepertinya ini mau turun hujan. Takutnya merembes ke dalam. Jadi kalau udah dipasang plastik ini, macam manapun derasnya hujan, tetap aman. Yuk kita masuk tenda. Oke teman-teman, saya tidur dulu.
Teman-teman, udah jam 6:30. Kesiangan. Setengah tujuh, teman-teman. Enak sekali tidurnya malam ini. Kita lihat bagaimana suasana di luar. Allah. Inilah suasana di pemakaman pagi hari ini. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 7:15. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like-nya ya teman-teman ya. Dan juga aktifkan tanda loncengnya agar notifikasi video-video saya berikutnya akan muncul di HP kalian. Oke teman-teman, sekarang saya bersiap-siap untuk pulang, bongkar tenda, dan lipat-lipat barang-barang semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.